Bapak Ibu, guru dan kepala sekolah atau ketua PKBM, informasi dari Kemendikbudristek dan Kemenag tentang implementasi kurikulum Merdeka Jalur Mandiri ada perpanjangan masa pendaftaran. Dalam rangka memberikan kesempatan lebih luas kepada satuan pendidikan untuk melakukan pendaftaran atau mempertimbangkan kembali pilihan IKM Jalur Mandiri pada tahun ajaran 2022-2023, maka Kemendikbudristek dan Kemenag melakukan perpanjangan masa pendaftaran sampai dengan 30 April 2022. Jadi ada dua hal yang ada di informasi ini, yaitu pendaftaran dan juga mempertimbangkan pilihan IKM Jalur Mandiri sampai 30 April. Yang belum daftar silahkan ke kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Dan juga yang mau melakukan perubahan pilihan IKM Jalur Mandiri dapat dilakukan mulai hari Senin 4 April 2022 hingga 30 April 2022. Ya, dan dapat dilakukan maksimal 2 kali. Jadi Bapak Ibu yang belum daftar silahkan daftar ke kurikulum Merdeka dengan 3 pilihan yang akan ditawarkan di sana. Yang sudah daftar dan mempertimbangkan kembali pilihan silahkan mempertimbangkan dimulai dari hari Senin tanggal 4 April. Terima kasih. Semangat menuju implementasi kurikulum Merdeka.